Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semua sudah menonton video ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah. Baik rekan-rekan, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara pembuatan papan nama ataupun neon box. Untuk bahan papan nama ini yaitu menggunakan banner. Baik rekan-rekan, sebelum melanjutkan videonya, mohon terlebih dahulu untuk membantu ataupun berlangganan dengan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Baik rekan-rekan, di depan saya ini sudah ada rangka untuk pembuatan neon box. Saya sengaja membuat tutorial kali ini langsung ke tahap untuk bagian perakitan, dan untuk pembuatan rangkanya sudah langsung jadi. Untuk pembuatan neon box kali ini dengan berukuran ketinggian masing-masing papan nama yaitu 80 cm dan untuk panjangnya 2 meter dengan ketebalan yaitu 12 cm. Dan ini nanti kita akan langsung membuatkan untuk bagian tiang dan cara pemasangan ke tiangnya, dan juga untuk pemasangan lampu bagian dalam untuk box sendiri. Untuk bahan bagian rangka, saya menggunakan besi siku dengan berukuran 2,5 x 2,5, dan juga untuk bagian tengah saya tambahkan penyekat dengan besi berukuran 2x2 agar besi sikunya tidak melengkung. Baik rekan-rekan, terima kasih, selamat menonton. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. Apabila rekan-rekan ingin membuat sendiri papan nama ataupun neon box, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.